Bang. Apaan lo? Mana? Oh iya. Iya. Coba set kamera set. Lagi makan. Makan apa lo? Anak bang. Kayaknya rating. Rating. Disut. Coba disut. Kelihatan gak kamera? Kelihatan. Teman-teman, berapa bulan kemudian kita bisa panen ini pohon jagung. Ini namanya jagung dober. Bang, gua ke sini ya. Oke, lihat. Lihat teman-teman, kita sudah masuk di area pertanian teman-teman. Lihat, bisa lihat sekeliling kita. Lihat, ini pertanian semua. Lihat. Yuk, lanjut. Kita langsung masuk ke area pertanian. Ternyata tidak ada jalan. Bo, kita bisa melihat teman-teman. Oh, area sini emang banyak sekali teman-teman. Tempat pertanian warga. Nah, lihat, kita masuk ke area sini. Yuk. Lihat teman-teman, ini ada pun limau nih. Biasanya banyak rumput-rumput hijau seperti ini banyak ini teman-teman. Apa namanya? Banyak limau, guys. Apa namanya? Ini nah, banyak ini nih, apa nih? Ular primates sabaris. Ya, teman-teman. Kita menemukan buah paya, teman-teman. Iya, gedang. Ini gedang, teman-teman. Gandul. Gandul. Ini gedang. Gedang. Limau, guys. Lumayan. Terus screening kita sudah selesai. Sepertinya aman, kondisi dia aman. Emang enggak tuh. Kondisi sepertinya aman maksudnya. Iya. Yang apa nih? Ya. Oh. Ya. Boleh juga nih. Teman-teman, nih lihat ketika kita di alam. Jangan ditiru teman-teman, tapi enggak apa-apa ini kebun saya, teman-teman. Bisa kita manfaatkan ketika suatu saat terdesak. Karena ini terdesak nih, kita harus terdesak nih. Gimana Bang? Kita udah izin, Bang. Iya. Udah, Bang, ini kan punya Allah. Boleh. Bisa tak? Hancur. Ya, susah. Tuh ngebawa pisau emang? Oh, dari Binjai. Buset. Ini lah teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini kita mendapatkan. Mana? Kita mendapatkan buah paya. Kita kalau lagi terdesak teman-teman bisa manfaatin seperti itu. Tapi jangan lupa nanti ketemu orang yang izin. Gak boleh. Jangan sampai, karena takutnya kita pulang pada gendut. Tapi kita gak apa-apa Mon ya. Masalahnya nih kita juga udah izin ya sama di rumah sana. Kita udah izin sebelum kita masuk pertaniannya, kita izin. Kita mau ya membantu cari hewan reptil di sekitar sini. Ada pohon terong. Iya teman-teman, pohon terong. Tapi kita coba menikmati buah paya teman-teman. Jangan. Enak banget. Ini manis banget. Ini kayaknya paya California ya? Iya betul ini. Enak banget teman-teman. Nggak mau mak, ada biji pengen. Sayang teman-teman, karena masih bisa dimanfaatin teman-teman. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Pasti bisa dimakan, karena ini belum 5 menit teman-teman. Nggak suka. Nggak suka lagi teman-teman. Yuk, lanjut pencarian. Bambang hujan nih teman-teman. Udah parah juga nih. Mengharapan emang. Wih, gila ini. Lihat teman-teman. Ternyata benar ini tuh ada pohon terong juga teman-teman. Ini bisa dimanfaatin untuk apa namanya? Masak bang. Buat air ya bang. Buat lalapan ya. Yuk lanjut. Yuk teman-teman. Ini ada saung juga teman-teman.
Turun ke bawah teman-teman, bawah. Wow, ini pesisir kali, cuman ya teman-teman. Banyak bawah. Gimana bang? Yuk, pecah di sana bang. Gimana bang? Sana yuk, lanjut pecah di sana teman-teman. Yuk. Banget ya kalau buat mover. Para anu separtor itu teman-teman. Tuh hujan. Bang, hujan ini bang. Gila teman-teman, nyata hujan. Hujan teman-teman. Yuk, pecah di sana, kita harus kita sana yuk. Apa ini dia kesini dia kali kayak gini jatuh malah teman-teman itu biasa kalau hujan udah keluar nih lihat teman-teman gila hujan ternyata teman-teman kayaknya kita udah tidak menemukan apa-apa bang kita kayaknya langsung sini aja bang kita pada basah nih iya itu iya hujan kita banyak pada basah teman-teman bang apaan bang Rik, kacau, Rik. Apaan lu? Mana? Mana? Oh, iya. Iya, cucu. Coba set kamera, shoot. Kamera, shoot. Tadi makan apa lu? Makan apa, Bang? Kayaknya retik. Retik. Coba, shoot. Kelihatan kamera? Kelihatan. Dilihat sama itu. Lihat, kamera kacau gak, Rik? Kacau. Bisa kan dijum kamera? Lihat, teman-teman. Pas banget, teman-teman. Biasanya hujan, teman-teman. Habis hujan. Lihat. Air kita menemukan. Lihat, kita sepikir, teman-teman. Udah juga, ya? Air dibakar sama King Cobra, lihat. Lihat. Lihat, lihat. Rik, kamera bisa buktiin gak, Rik? Lu kan berkamera langsung sini, Rik. Lihat bawah, Rik. Bisa gak, Rik? Lihat, sering banget ini ini sekitar gak tahu nih panjang banget ini kayaknya kalau perkiraan gue sih sekitar kurang lebih 3 ini lebih kayaknya lebih ini retik ini bang gak begitu gede ini lihat teman-teman kita berhasil menemukan ular King Cobra teman-teman sedang memakan retik ular piton teman-teman lihat jangan kaku biarin dia makan jangan pengen lihat teman-teman lihat dilihat sama retik ular piton teman-teman lihat, tapi kayaknya retik ular piton udah mulai mati nih teman-teman. Karena efek dari gigitan sepertinya ini bang. Lihat, susah teman-teman. Lihat, oke teman-teman, sahabat kebisnis saya. Sekali lagi lihat, kita berhasil menemukan salah satu ular King Cobra. Ular yang benar-benar mematikan teman-teman. Ini salah satu mematikan ular King Cobra teman-teman. Lihat, ini kita retik ular piton juga tepat dia bersarang teman-teman. Makanya dia mencari makan dan untuk bersarang di sekitar-sekitar area pohon bambu seperti ini teman-teman. Cocok banget ini habitatnya dekat perairan teman-teman. Dia bisa suatu tempat bisa minum air. Dan juga dia bisa berjemur di sekitar-sekitar sini teman-teman. Gila. Ini ular yang kanibal teman-teman. Yang sama-sama makan sama ular. Makanya dia nih menukar kulit makanan dia itu seperti ular retikulat seperti ini teman-teman. Tapi lebih cenderung dia memakan sama Pithecosaurus tuh bang. Bener, iya ular tercepat teman-teman. Atau kalau beritahu cepat teman-teman Pithecosaurus. Gila teman-teman. Kita berhasil menemukan salah satu ular King Cobra. Ular yang mempunyai bisa neurotoksin teman-teman. Gimana nih bang? Biarin aja ya. Sebab dia lagi benar, ini lagi makan teman-teman. Kita juga nggak mau ganggu dia teman-teman. Karena ini lagi makan, dia pasti akan menghabiskan makanannya teman-teman. Gila, ini kita hujan-hujanan, kita udah pasrah karena kita satu hari mengelilingi tempat area terakhir kali. Benar, kita tidak menemukan apa-apa, tapi kita berhasil menemukan ular King Cobra ini teman-teman. Lihat, salah satu ular yang berbisa tinggi teman-teman. Lihat, ini kita udah lepek loh, kita udah basah-basahan ya. Karena kita udah dari siang panas sampai ketemu
cuaca hujan, teman-teman. Akhirnya kita berhasil menemukan salah satu ular king cobra, teman-teman, yang berhasil memakan ular red crown python, teman-teman. Tapi ini warnanya beda, Bang, ya? Iya, ini warnanya lebih terang, ya? Lebih terang ini, teman-teman. Lihat. Gila, cakep sekali, teman-teman, ini king cobra-nya, lihat, teman-teman. Gila, akhirnya kita berhasil menemukan salah satu ular king cobra, teman-teman. Tapi ini gila. Oh iya. Nah, ada pertanyaan untuk jenis king cobra ini, nak. Karena ini momen-momen ini nih, jarang banget kita nih. Benar, jarang banget kita menemukan salah satu ular king cobra seperti ini, teman-teman. Apalagi dia lagi makan seperti ini, teman-teman. Lihat. Benar, gila, keren banget, teman-teman. Kita berhasil menemukan salah satu ular king cobra sedang memakan ular piton. Lihat, dijumlit. Lihat, sahabat. Lihat. Dari belakang, lihat. Kita nih, lihat, teman-teman. Kita melihat, teman-teman. Tapi seperti posisinya dia mati, ya, Bang? Kayaknya udah mati dia. Udah mati, lihat, teman-teman. Karena udah nggak ada pergerakan dari si red crown pitonnya, lihat, teman-teman. Lihat. Gila, teman-teman. Lihat, ini karena ada manusia dan si jenis king cobra ini keras sekali, teman-teman, terhadap lingkungannya. Makanya ketika melihat bisikan atau bisingan suara terhadap lingkungan manusia, dia akan seperti ini, teman-teman. Melebarkan siuknya, teman-teman, dan akan berusaha menjaga wilayah kekuasaannya, teman-teman. Makanya mungkin kita tadi sepanjang jalan, si ular ini mungkin udah mendengar gila, suara kita, pergerakan kita. Benar, iya. Ini lihat, teman-teman. Ini salah satu ular king cobra. Ular yang mengandung bisa neurotoksin, teman-teman. Ini bisa membunuh manusia, teman-teman. Gila, dalam hitungan waktu 30 menit nih. Ini besar sekali, teman-teman, king cobra-nya. Gila. Jarang banget kita menemukan salah satu king cobra sedang memakan seperti ini. Jarang, Bang. Gila, ini momen banget, teman-teman. Gila, besar banget ini. Ini ular besar banget, Bang. Rit, kamera sini, Rit, cuma Rit, biar kita dapat posisinya, biar lebih jelas, Rit. Lihat, ini retikulatusnya. Oke, okay, Emon akan coba mendekati di area retikulatusnya, teman-teman. Karena ini benar-benar, lihat, teman-teman, ini benar-benar sedang memakan ular piton, teman-teman. Lihat, teman-teman, lihat ular pitonnya yang sedang melilit si king cobra-nya, teman-teman. Ini sempat melilit dia nih, kayaknya nih. Sempat perlawanan nih, teman-teman. Karena ini ada perlawanan, lihat, teman-teman, perlawanan dari si ular retikulatus piton. Karena ketika si king cobra ingin memangsanya, ini lihat nih perlawanan ini seperti ini. Karena apa? Kekuatan pada retikulatus piton umumnya dia tidak kekuatannya itu melalui ini, teman-teman. Apa? Melalui lilitannya, teman-teman. Dan akan membunuh atau membasmi kekuatannya melalui ini, teman-teman. Lilitannya, teman-teman. Tapi ini dengan jenis postur tubuh lilitannya ini kan kecil, Bang. Retikulatus mungkin masih kalah ini. Masih kalah sama si king cobra ini. Lihat, teman-teman, ini besar sekali king cobra-nya, teman-teman. Gila. Ini lihat, dia lagi makan si jenis retikulatus piton. Ini lihat, ukuran semeter ada, Bang, ya? Itu retiknya, Bang, ya? Benar, ini retiknya. Ini lihat, teman-teman. Ukuran semeter ini. Oke, okay. Emon tidak akan mengganggu kamu. Kamu lanjutkan makan, ya. Kita akan pergi, ya, Bang. Betul. Kita akan pergi. Kamu lanjutkan. Lanjutkan saja. Oke. Emon tidak akan mengganggu kamu. Tenang. Kita bersahabat. Saya hanya eksplor aja. Saya hanya eksplor di alam ini. Dan ternyata di habitat ini, teman-teman, masih ada wilayah sini king cobra, karena pada umumnya king cobra berada di sekitar wilayah pohon bambu seperti ini. Ini tempat habitat si king cobra. Tenang. Emon gak akan ganggu kamu. Lihat, teman-teman, tuh lilitannya, teman-teman. Benar, teman-teman, ini efek dari perkelahiran antara si king cobra sama si retikulatus piton. Ternyata ini, lihat, teman-teman. Lihat tuh. Dia sedang dililit sama si ular retikulatus piton, lihat, teman-teman. Ternyata ini, lihat. Ini belum lama juga berarti, Bang. Benar. Ini pemotongan gua robek, Bang. Hancur. Lihat, teman-teman, sepanjang jalan Emon ekspor dan lihat Emon tanah sampai hancur, teman-teman. Lihat. Wow. Gila. Oh, tempel boleh. Jalan mana enggak mau hancur, teman-teman. Cuma pohon bambu digesek gitu. Oke, Bang, langsung yuk. Oke, teman-teman, kita berhasil menemukan salah satu ular yang berbisa tinggi, teman-teman, atau king cobra, teman-teman, yang kanibalisme memakan sama ular. Oke, sekali lagi sahabat Kuning. Gila, kita eksplor di alam itu tidak mudah sekali untuk mendapatkan hewan seperti ini, momen-momen terindah seperti ini. Bahkan kita menikmati hewan-hewan di alam seperti ini. Fungsinya apa ini, teman-teman, untuk jenis ular king cobra ini? Ini menjaga wilayah menjaga ekosistem kita juga, teman-teman, agar ular tidak banyak berkembang biak di habitat lingkungan perkebunan. Ini bisa sangat membantu untuk menghabiskan ular nih, Bang. Ular-ular yang berbisa, ular-ular yang tidak berbisa, dia bisa memakannya, teman-teman. Bahkan sekitar ular tanah, welling, bungarus candidus, bungarus pasiatus bisa menjadi lawan dia juga, yang bisa mengandung neurotoksin, sama-sama mengandung neurotoksin itu sama untuk sama bisa saling memangsa, teman-teman. Tapi lebih cenderung dia akan memakannya, teman-teman. Kalau untuk jenis bungarus candidus, dia hanya menjaga wilayah kekuasaan dan tidak memangsa dia. Tapi cenderung dia untuk memangsa si ular welling atau bungarus candidus, bungarus pasiatus, teman-teman, welang dan welling itu.
Oke, ini ular bisa memakan ular apa aja teman-teman. Tapi untuk menurut favorit di alam seperti ini, cenderung lebih banyak dia memakan seperti ular Spekias koros dan sama ular Reticulatus piton teman-teman. Itu makanan favorit imun ya? Benar, makanan favoritnya. Gila, ini ular terjaga banget di wilayah sini habitatnya teman-teman. Lihat, sekeliling kita ini kosong jauh dari permukiman masyarakat teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Jadi kemana-mana kita nggak bisa jauh dari perkampungan. Lihat teman-teman. Oke. Ini jangan kita ganggu, biar aja kita makan sini. Aja. Ini momen terindah karena kita juga udah pas-pasan dari pagi kita sampai sore menjelang mau malam teman-teman. Ya. Sekarang sudah udah pukul jam 16.40 teman-teman. Sudah waktunya pulang. Ya, udah 5:30. Oke, kita berhasil. Oke, jaga habitat kamu di sini. Silakan kamu berkembang biak. Silakan kamu lanjutkan makan kamu di sini. Jaga habitat kamu. Oke, kamu jangan pernah masuk ke permukiman warga. Oke, ini tempat habitat kamu. Di sini alam kamu masih terjaga, masih terbuka. Kamu jangan pernah untuk datang kemerdekaan warga karena itu bisa mengganggu penyelamatan kamu. Kamu bisa terserang oleh masyarakat, kamu bisa mati dengan lingkungan masyarakat. Oke, sahabat Tuhan Ciseng, dimanapun setiap makhluk hidup pasti mempunyai fungsi dan misinya, teman-teman. Seperti ini, ular king cobra ini, kenapa kita tidak membunuhnya, kita tidak membasminya, kita tidak membunuhnya. Begini, teman-teman, ular apapun, ketika masuk ke dalam lingkungan rumah, ke dalam lingkungan masyarakat, itu jangan sampai-sampai kita mempunyai inisiatif untuk ini ular yang mengganggu kita. Sebenarnya gini, ketika dia langsung ke lingkungan masyarakat, seperti itu dia biasanya untuk mencari makan, faktor utamanya. Dia mencari makan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, habitat dari lingkungan si ular ini, di terjadinya hubungan timbal balik, apa? Hancurnya lingkungan habitat ini. Misalkan ini tempat tinggalnya nih, suatu saat dijadikan tempat permukiman warga. Yang tadinya ini tempat habitat dia, tempat tinggal dia, tiba-tiba ini dijadikan tempat permukiman warga. Itu dua hal seperti itu. Yang ketiga, teman-teman, ketika ular masuk ke dalam lingkungan masyarakat, ketika masyarakat tidak bisa untuk merescuenya atau merilisnya, silakan kalian mau bunuh, mau tidak itu hak kalian masing-masing. Yang penting keselamatan manusia nomor satu, teman-teman. Oke, jangan sampai kita bisa menyelamatkan dia, berusaha untuk menyelamatkan dia, tapi itu bisa membahayakan untuk lingkungan masyarakat atau membahayakan untuk lingkungan manusia. Lebih baik ketika kita terdesak, kita tidak bisa untuk menolongnya, kita tidak bisa untuk merilis dia kembali ke alam, menyelamatkan dia ke alam, itu lebih baik kita bunuh aja, nggak apa-apa. Karena yang kita takutkan, dia bisa membunuh lingkungan manusia. Oke, karena jenis ular seperti ini, king cobra atau ular-ular lainnya, yang ketika mempunyai bisa yang tinggi, ketika penyelamatan pertama itu tidak bisa mempunyai penyelamatan pertama, itu bisa mengakibatkan kematian. Oke, sekali lagi. Ini adalah hal kemungkinan yang harus kita tolong, teman-teman. Ketika di lingkungan masyarakat, terjadinya konflik, terjadinya penggigitan manusia oleh ular, kalian bisa lakukan imobilisasi ya, Bang. Betul. Benar, imobilisasi seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Emang sering menerangkan tentang cara imobilisasi atau penanganan pertama tentang gigitan ular king cobra atau gigitan ular-ular venom, teman-teman. Venom itu apa? Ular yang berbisa tinggi, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini hal pentingnya, teman-teman, ya. Ini hal penting sekali. Ini karena bisa teman-teman pelajari juga, teman-teman. Ini hal pertama ketika kita digigit sama ular king cobra atau ular yang berbisa tinggi. Biar dimasukin. Kayak gini nih, teman-teman. Ini kita harus lakukan imobilisasi seperti ini. Ini lakukan pengikatan seperti ini, teman-teman. Pengikatan seperti ini seperti orang patah tulang. Seperti ini, dan teman-teman bisa lakukan cara penolongan pertama, membawanya langsung ke rumah sakit. Begitu, oke, Bang Sugi juga kemarin sempat tergigit ya. Benar, itu lakukan juga imobilisasi, dan alhamdulillahnya bisa tertolong juga, Bang. Langsung tertolong, teman-teman. Karena itu pengaruhnya apa? Ini sampai 3 minggu kita tidak bikin video, teman-teman. Karena tadi, kita prioritaskan dulu untuk Bang Sugi kemarin sempat sakit di rumah sakit ya, Bang ya. Betul. Di rumah sakit, dan sekarang alhamdulillah dia udah sehat lagi, udah bisa. Teman-teman, udah fit lagi, teman-teman. Udah fit lagi, udah bisa ngonten lagi, teman-teman. Oke, sekali lagi ya, teman-teman, salut ke Ciseng. Ketika kita eksplor di alam, itu yang kita takutkan seperti ini. Ini cuaca habis hujan, kita takut juga nih. Wilayah perkebunan banyak keluar tanah, teman-teman. Benar, orang kalau mau bertani tanah, berkebun, hindari cuaca habis hujan, teman-teman. Kenapa? Cuaca habis hujan itu mengundang banyak keluar tanah keluar. Kenapa? Ular tanah katanya ada begini, Bang, mitosnya. Pelajaran juga nih, ular tanah itu katanya kan ketika ada geluduk, dia keluar. Begini, teman-teman, bukan karena pengaruh geluduknya. Kenapa? Dia mempunyai insting suara juga, teman-teman. Ketika dari geluduk itu kencang, untuk turun hujan, dia buru-buru keluar dari tanah. Kenapa? Sarang di dalam tanah, dia takut terendam air. Makanya dia berusaha untuk keluar dari lingkungan tanah. Itulah, teman-teman, bukan berarti karena geluduk, ada geluduk, dia keluar. Bukan karena keluar, karena dia menghindari rumah dia kemasukan air, teman-teman. Kebanjiran air, gitu, teman-teman. Oke, sahabat Tuhan Ciseng, di video ini kita banyak pelajaran juga, kita sama-sama juga belajar. Oke, mengenai tentang jenis ular king cobra, ini sekali lagi mau kasih tahu, ini ular yang berbisa tinggi, ini kanibalisme, sama-sama bisa memakan sama ular. Dan ular ini juga cenderung lebih aktif dalam pergerakan, teman-teman. Ketika pergerakan sekeliling dia akan berusaha teriak-teriak seperti ini, seperti siup. Oke, banyak hikmah yang bisa kita ambil, seperti makhluk hidup dimanapun kalian berada. Kita harus bisa saling menyayangi, menjaga, dan juga saling melindungi. Kenapa? Setiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan misinya, teman-teman.
seperti itu. Kita mau pengen hidup bebas, sama seperti dia, pengen hidup bebas. Ini alam, ini tempat dia terbuka, ini tempat dia tinggal. Jadi layak tidak kita bunuh. Kenapa? Ini tempat habitat dia. Jadi jangan sekali-kali kita mengusiknya dan berusaha untuk membunuhnya. Kenapa? Setiap makhluk hidup sama-sama pengen punya kehidupan. Oke, yuk lanjut. Kita langsung pulang yuk teman-teman. Karena ini selesai udah mulai malam. Ini udah setengah 5 lewat teman-teman. Udah mau jam 6. Yuk. Oke, kamu di sini mau makan ya? Yuk. Mari lah pulang. Oke. Aduh. Pulang. Kita ngopi. Dadah, selamat tinggal. Selamat berkembang biak. Dadah, baby. Baby, kakinya empat anak ini.